Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue di Panskari Gaming. Kali ini kita bakal lanjutin lagi game The Forest ini, guys. Oke, baiklah. Di video sebelumnya kita sudah dapat yang namanya itu pistol, guys, ya. Pistol lama ini, guys. Ini lumayan sakit juga nih kalau kita tembakin ke mutan sama para kroco, ya. Tapi amonya itu cuman 12. Jadi gue bakal mesti hemat-hemat aja pelornya, karena gue malas banget buat nyari apa namanya itu pelor-pelor dari pistol ini, men. Jadi gue udah baca komen-komen dari kalian. Banyak yang bilang katanya, "Bang, itu amonya pistol adanya di goa." Nah, jadi lu mesti cari ke goa. Aduh, gue malas banget mesti nyari ke goa lagi, coy. Coy, mending gue hemat-hemat aja buat lawan bos, ya enggak? Oke. Di sini kita bakal coba buat ngelawan kanibal ataupun mutan nantinya. Kalau emang udah terdesak, gue bakal pakai pistolnya. Tapi kalau enggak, gue bakal pakai modern bow aja, guys. Oke, jadi kita bakal sayang-sayang aja pelornya itu, karena sisa 12, men. Oh my god. Mudah-mudahan nanti di tengah jalan kita ketemu ammo dari pelor itu, ya. Dan sekarang gue udah balik ke base gue yang kedua. Tapi di sini gue udah coba bikin yang namanya itu buat nanem tanaman, guys. Tapi entah kenapa gue nggak bisa nanem, coy. Ini gue bingung nih. Apa mungkin gue ngebug atau gimana? Gue juga nggak tahu. Atau mungkin gue belum punya. Masa iya gue belum punya selama ini gue ekspor map dari The Forest ini? Gue nggak punya biji-bijian gitu kan? Kan kocak gitu loh. Bentar, ini ada kadal nih. Kadalnya kenapa lari-lari? Kalem dong. Kadal. Oke. Gue juga bingung kenapa, guys. Oke, ini bentar. Gue hancurin dulu nih. Gua gak mau ada tanda beginian di dekat base gua, guys. Karena ini mengundang para-para kroco itu datang. Katanya ada yang komen juga, ini buat para kroconya itu jadi patroli, guys. Jadi dia tuh kalau ada tanda beginian dia bakal patroli di daerah-daerah ini, guys. Jadi kita hancurin. Tapi depan sini itu tempat mereka, ya kan, kocak gitu loh. Tapi gak ada salahnya kita hancurin, ya. Kita hancurin aja lah, bodo amat. Hancurin, dah. Ini juga hancurin, set. Tapi ini base dia, ya, coy, di sini, men. Bodoh. Oke. Jadi dari kemarin itu base kedua gue ini belum pernah yang namanya itu didatengin sama kanibal sama mutan. Jadi tuh aman-aman aja. Ya walaupun datang tapi mereka itu cuman lewat-lewat doang, guys. Gak pernah mampir gitu loh. Padahal gue udah nyediain apa minuman gitu kan buat mereka mampir, tapi gak pernah mampir. Gue juga heran kenapa. Nah, ini gue udah banyak nih ambil tanaman nih. Masa iya gue gak dapet apa namanya biji-bijian dari tanaman ini gitu kan? Tuh, gue gak bisa ngambil semua marigold. Tapi kita crafting bisa gak? Gak bisa, coy. Gue mesti punya aloe vera gitu. Gue gak punya aloe vera. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan? Marigold ini banyak, tapi gue butuh aloe vera gitu loh. Ini apa nih? Tuh, cicori. Tuh, gue udah dapet cicori. Cuman gue gak tahu cara apa namanya ngambil bijinya itu kayak gimana. Coba kita lihat di sini nih. Blackberries, aloe, cicori, terus dandelion. Gua nggak pernah dapat yang beginian. Nggak tahu dah. Kayaknya banyak ya di sini ya. Tanamannya ya, gue udah tahu juga, men. Tapi yang bisa diambil itu kayak jenis-jenis gini doang. Marigold, cicori gitu kan. Yang lainnya itu gue nggak pernah dapat. Aloe vera gue juga nggak tahu dapetnya di mana. Aloe vera itu kalau nggak salah lidah buaya, ya nggak sih lidah buaya, iya lidah buaya, bener. Nah ini gue hancur-hancurin dulu, guys. Gue males banget kalau udah ketemu-temu begini nih. Kita buka, set. Apa di dalamnya? Baju, guys. Wih, gue dapet baju apa nih? Gue nggak tahu, udah bodoh lah ya. Dan di sini nggak ada apa-apa, di sini kosong. Kayaknya tempat gue aman-aman aja, guys. Cuman, tapi entah kenapa kita coba lagi ya. Karena tadi kita udah coba ngambil apa namanya itu tanaman-tanaman. Siapa tahu kita dapat bijiannya, bijiannya, ya biji-bijian maksud gue. Oke, coba kita tanam. Mudah-mudahan bisa, please bisa dong. Ya ampun, kenapa nggak bisa sih? Seharusnya itu ada tombol C gitu loh, guys. Ada tombol C, jadi kita bisa nanam. Tapi ini nggak bisa. Entah kenapa, mungkin ngebug kali ya. Coba kalian komen di bawah nih, gua ngebug atau gamenya atau guanya aja yang kocak. Oke. Jadi plan kita di video ini, gua bakal coba masuk ke dalam gua. Nah, di sini ada yang komen di video katanya, "Bang, coba lu cari raket deh. Raket tenis itu sangat berguna kali," katanya. Tapi gua nggak tahu deh itu bakal berguna apa enggak. Jadi kita bakal coba aja langsung cari. Karena kalian bisa lihat di inventory gua ini udah lumayan hampir full juga ya. Senjata-senjata gua, lihat nih. Nih, gua nggak tahu deh ini bisa di crafting enggak sih?
nggak bisa, kita masih kurang coy mainannya coy. Oke, jadi gue di sini punya kompas gitu kan, no, gue punya kompas guys. Terus gue punya apa lagi nih, banyak loh, no. Tapi gue belum punya yang namanya itu raket tenis coy, gue butuh raket tenis. Oke, kita bakal coba ambil aja raket tenisnya di dalam gua. Gua udah tahu di mana, cuman gua mesti crafting deh. Crafting. Aduh, gua cuman punya bulu burung satu doang anjay. Oke lah ya. Kita langsung saja ke tempat apa namanya? Ini cara ngelepas gimana sih, gua enggak mau pakai. Ah. Gimana sih? Gua pengen buka yang lain. Dah. Oke. Gua bakal ke tempat ambil. Mampus lu. Dapat banyak bulunya anjay. Wiu. Mana-mana bulunya. Cakep. Banyak kita dapat bulunya, guys. Dah, kita dapat banyak bulu nih, guys. Oke. Gua bakal crafting. Kita crafting dulu pakai stick. Oke, kita butuh banyak yang namanya itu arrow, guys. Kita crafting ya. Malah ininya di crafting anjay. Yah, kurang double lah ya. Udah cukup lah. Oke. Jadi gue tahu guanya itu ada di mana. Guanya itu ada di pojok kiri atas gitu guys. Jadi kayak apa namanya, di dekat gunung es ya. Yang pertama kali kita masuk ke goa, yang dimana kita itu butuh climbing axe. Nah jadi di situ ada tuh. Kita sempat nggak explore yang di bawahnya karena di bawahnya itu ada raket tenis. Oke, jadi kita bakal langsung saja ke sono. Dan kenapa gue tiba-tiba capek gitu? Kayaknya kita butuh makan dulu deh men. Oke, kita makan dulu ya. Kita itu mesti kalem gitu loh. Kita harus persiapin semua kebutuhan kita. Dan kenapa gue gak bisa bakar gitu? Bakar dong. Gak jelas nih guys. Gue gak tahu kenapa gue gak bisa bakar guys. Jangan bilang gue ngebug, please. Please, jangan bilang gue ngebug. Gue males banget kalau udah ngebug-ngebug gak jelas nih. Kenapa sih gue gak bisa? Ini baru bisa anjay. Tadi entah kenapa gue gak bisa anjir. Udah panik gue. Oke, gue bakal bakar dulu daging. Gak tahu itu daging burung kayaknya. Kita makan dulu guys, biar kita lari cepet ya. Ada kanibal kayaknya di sebelah sana, bodo amat lah. Oke, kita makan guys. Cakep, satu daging aja udah lumayan kenyang ya. Tapi daripada mubazir, kita makan aja semuanya. Oke, nice. Oke, langsung saja kita. Oke, ini dia, gue udah sampai di depan goanya. Dan kita bakal langsung saja masuk ke dalam sini guys. Oke. Nah ini dia, kalian pasti tahu lah ini gua apa ya. Oke, kita udah ditemuin sama tempat-tempat begini ya. Ampus. Oke, gua bakal langsung saja masuk ke dalam sini. Dan setahu gua di bawah sini itu ada mutan sama kanibal. Tapi entah kayaknya udah pada modar kayaknya ya. Ya udah gak ada lagi guys, udah aman. Udah gak ada lagi mutan sama kanibalnya ya, jadi aman. Oke, jadi kita bakal langsung saja masuk ke dalam situ. Set. Hey, buka pintunya, woi. Oke, nah ini dia. Gue udah naro apa namanya base sih, tempat tidur di situ. Dan jadi itu kita kemarin sempat lupa karena di sini itu kita bisa nemu yang namanya itu raket tenis, guys. Nah, jadi kita turun dulu ke bawah. Gue sempet apa namanya ketinggalan gitu kan. Padahal di bawah sini tuh ada barang banyak banget gitu men. Oke, kita bakal coba langsung saja masuk ke dalam. Oh my god, ada bayi mutan. Seperti biasa ada bayi mutan, tapi gue gak mau lawan. Gue langsung kabur aja. Gue gak mau lawan ya. Nah, di sini ada tempat apa namanya climbing axe. Kita bakal langsung climbing di sini. Kita tekan A, set. Nah, kalau kemarin kan kita jalan di sebelah sono tuh, di belakang tuh. Nah, di sini kita bakal pakai climbing axe, guys. Kita bakal turun ke bawah sini. Oke. Come on, turun. Oke, kita turun ke bawah. Oke. Udah sampai bawah belum? Udah, kayak udah sampai bawah. Dan nah, kita bakal turun lagi ke bawah. Ini ada foto, gua enggak tahu foto apaan. Apa ini? Enggak jelas fotonya ya, bodo amat lah. Kita turun ke bawah, guys. Oke, kita turun lagi ke bawah. Climbing lagi. Set. Kenapa itu bayi mutan teriak-teriak enggak jelas anjir? Oke, kita turun lagi ke bawah. Nice. Oke. Kita turun aja ke bawah karena di bawah sini itu ada barang. Karena kemarin itu gua enggak sempet turun ke bawah, cuy. Gua kira di bawah sini enggak ada apa-apaan gitu. Ternyata ada barang berharga juga, men. Nah, ini dekat sini nih, bentar ya. Gua mesti hidupin katana ya. Hidupin pakai katana maksud gua. Kalau enggak pakai katana bahaya. Nah, ini ada bola tenis. Bola tenis bukan ini.
Tuh kan ada bola tenis, kita udah ditemuin sama bola tenis. Oh ini dia, ini ada para pemain bola tenis nih. Itu apa tuh? Pedometer kolektor. Ah ini dia tenisnya guys, ini bener gak? Kita bisa ambil gak? Gak bisa ya. Gimana cara ngambilnya anjay? Deket-deket sini nih kayaknya. Kita dapat pedometer, gue gak tahu itu pedometer buat apa. Nah ini dia raketnya. Ini dia raket tenis guys. Oh my god, nice sekali ya. Bolanya kita gak bisa ambil ya. Gila itu khususnya dimasukin sama bola-bola. Allah gak parah itu. Oh shit. Oh shit. Oh my god. Kaget gue sumpah. Itu gue kaget guys. Gue bener-bener kaget. Gue gak tahu. Oh shit man. Kenapa tiba-tiba ada begituan man. Holy shit. Gue kira bakal gak ada apa-apa di sini man. Ternyata banyak. Oh. 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 Sini lu. Gue pukul pala lu. Hah? Pergi lu sono. Holy shit guys. Gue gak tahu kenapa tiba-tiba banyak kroco sama mutan di sini guys. Gue bakal bakar mutannya karena kita sudah terpojok di sini ceritanya ya. Gue bakal bantain mutan. Kita bantai mutan dulu baru kita bantai kroconya guys. Kita biarin aja dia nggak jelas emang. Ya kita bakar dulu mutannya. Gue kaget anjir tiba-tiba ada beginian. Oh udah mati. Nah tinggal para kroco nih. Dia bisa nampol kita. Oke lah kalau begitu kita bakar. Kita tampol pakai raket tenis ya. Come on. Come here. Sini. Yang mau kena tampol pakai raket tenis sini. Mana? Sini. Jangan kurakro. Sini. Boom. Sakit, eh. Ampus lu. Main-main lama gua lu. Mati lu. Wow. Kalem, eh. Boom. Pukul palanya. Mati lu, krojok kampret. Mati lu. Gak apa-apa, mati anjir. Kagak sakit apa ini ya, raket tenis ya? Mampus lu. Mampus, mati lu semua. Oke, nice. Belum mati anjir. Kagak mati-mati dipukul pakai beginian. Emang the best lah ya. Emang para kroco the best. Oke, bodo amat guys. Gua gak mau pakai beginian guys. Gak sakit ternyata guys. Bodo amat lah. Kenapa sih? Oh shit. Oke. Kalempan. Ini kroconya udah pada songong ini. Mati lu berdua. Lu juga mati ya. Oke, nice guys. Setahu gue bertiga deh tadi mereka. Kenapa tiba-tiba cuma berdua doang gitu. Oke ya, bentar ya. Kita ambil dulu armornya cuy. Gue butuh makan. Tapi gue gak ada makanan. Tapi ada snack di sini. Lumayan lah ya. Oke. Main. Kaget gue tiba-tiba ada mutan. Gak jelas begituan men. Oke, kita coba masuk lagi ke dalam sini guys. Mudah-mudahan gak ada kroco lagi. Gak ada. Kayaknya udah gak ada kroco. Tapi kita hidupin sini. Akhirnya guys. Oke, kayaknya udah gak ada apa-apa lagi. Dan kita dapet raket tenis sama pedometer. Gua gak tahu gunanya pedometer itu buat apa. Bentar, kita lihat ya. Mana tadi pedometer? Tadi setahu gue dapet pedometer. Nih guys, ini pedometer. Tekan P. Nah, ini gue gak tahu gunanya pedometer itu buat apa sih. Tuh, ini pedometer nih. Tahu dah, bodo lah ya. Gua nggak tahu juga itu buat apa dan gua dapat raket tenis. Oke. Ini dia. Mantap kan? Mantap dong. Oke, baiklah. Mungkin sekian dulu video The Forest-nya sampai di sini dan nanti kita bakal lanjutin lagi ya. Dan gua bakal baca-bacain terus komen kalian. Kalau misalnya nanti ada menurut gua kalian ngasih tahu, "Bang, ini lu belum dapat senjata ini, Bang. Bang, lu belum ke gua ini, Bang." Nah, gua bakal telusurin apa yang kalian kasih tahu ke gua dan kalau emang udah gak ada lagi, kita bakal langsung masuk ke dalam laboratoriumnya, guys. Oke, mungkin sekian dulu videonya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!